bergegas pulang dari London, Cici masih bisa untuk melihat sang ibunda untuk terakhir kalinya sebelum dimakamkan. Berbalut busana serba hitam, JJ turut serta menanduk keranda jenazah. Di antara gemah tahlil, gurat kesedihan terpancar jelas dari raut wajah adik ipar Raffi Ahmad tersebut. Bahkan di masjid, sebelum prosesi sholat jenazah dilangsungkan, tangis JJ sudah pecah kala mengutai sejumput kata sekaligus meminta doa untuk mendiang ibunya. Jangan dipakul biasa aja. Yuk, dah, yuk. Nah, tadi biasa. Dari masjid, jenazah ibunda JJ dibawa ke TPU Cipinang Hanafi Rawamangun, Jakarta Timur. Dan di tempat inilah, duka paling menyayat hati menyertai JJ dan keluarga. Turun langsung ke makam untuk menurunkan jenazah sang ibunda. Air mata tak henti-henti mengalir di pipi JJ Govinda. Dan bersama prosesi pemakaman Selasa kemarin, hadir pula sejumlah selebriti, termasuk istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Yang kiri atas ya. Benjamin Rahim Kubur Kufwan Ahad La ilaha illallah Wallahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbil falak Min syarri ma khalaq La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Tangis JJ mengiringi prosesi pemakaman sang ibunda menyisakan sejumput tanya. Mengapa Shahnaz tak turut serta pulang ke Indonesia? Shahnaz hanya berkirim ucapan duka, juga doa untuk sang ibu mertua di kanal maya. Sampai ketemu lagi Nini Ida sayang, istirahat dengan tenang, adalah sepenggal kalimat yang ditulis Shahnaz di media sosialnya. Dan menjawab pertanyaan ini, JJ menyebut bahwa Shahnaz tak dapat tiket. Beruntung ia masih bisa pulang dan melihat sang ibunda untuk terakhir kalinya. Terakhir melihat senyum di video call sebelum masuk ruang HCU, saya pikir bakal mood, tapi ternyata makin drop. Alhamdulillah saya bisa kejar sampai ke Indonesia. Meskipun keluarga saya juga masih ada di sana, anak-anak masih di sana karena tidak dapat tiket. Jadi saya alhamdulillah masih bisa keburu untuk memakamkan almarhumah ibu. Bunda JJ yang kondisi kesehatannya terus menurun sepulang umroh membuat penamu drum satu ini tak tenang saat berangkat bersama keluarga kecilnya ke London sana. Sebelum berangkat, JJ sempat menyambangi sang ibunda ke rumah sakit. Inilah pertemuan terakhir mereka secara langsung. Dan dalam pertemuan itu pula, sang ibunda menitipkan seutas pesan agar dibelikan jam tangan. Tapi belum lagi permintaan itu bisa direalisasikan JJ, mendiang lebih dulu berpulang ke pangkuan Tuhan. Gak plus mau besok.
sekali lagi saya berterima kasih. Pertemuan terakhir saya di rumah sakit, belum terlambat. Beliau ini tidak bertangan. Tapi belum pulang lagi.